Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap direksi dan Civitas Hospitalia Rumah Sakit Umum Pusat Hasan Sadikin Bandung mengucapkan Selamat Hari Gizi Nasional yang ke-63 pada tanggal 25 Januari 2023. Pemenuhan gizi pada anak adalah kunci kemajuan dan kekuatan bangsa. Bersama Dietesan dan Nutritionist RSIS, mari wujudkan generasi penerus bangsa yang bergizi seimbang dan sehat agar Indonesia kuat. Kami ahli gizi RSHS mengucapkan selamat Hari Gizi Nasional ke-63 tahun 2023. Cegah stunting dengan konsumsi protein hewani. Mari cegah stunting dengan konsumsi protein hewani. Assalamualaikum, saya Windy, seorang praktisi keperawatan maternitas di RSHS mewakili Ikatan Perawat Maternitas Jawa Barat mengucapkan Selamat Hari Gizi Nasional 2023. Mari kita optimalkan gizi ibu hamil beserta janinnya agar bisa melalui masa antenatal, intranatal, dan postnatal dengan sehat. Untuk mempersiapkan generasi yang sehat, cerdas, tumbuh kembang yang optimal melalui makronutrien protein hewani. Baik, akhir kata, cegah stunting dengan konsumsi protein hewani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka Hari Gizi Nasional, kami instalasi farmasi Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin bersama dietitian dan nutritionist berupaya untuk mencegah stunting pada anak. Baik dengan pemenuhan kebutuhan gizi yang seimbang, serta pemberian vitamin dan mineral untuk menunjang tumbuh kembang anak Indonesia menjadi lebih kuat. Selamat Hari Gizi Nasional ke-63 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mariluna, perawat poliklinik anak RSUP Dr. Hasan Sadikin mengucapkan selamat Hari Gizi Nasional. Mari kita tingkatkan dengan memberi edukasi pada orang tua untuk memberikan asupan nutrisi dengan mengkonsumsi protein hewani yang cukup agar anak Indonesia menjadi lebih sehat dan kuat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.